Sejam setengah. So tadi okay, assalamualaikum dan selamat malam. Okay, hari ni kita berada di rumah Abang Zaini ni. Kita nak test satu mesin RC02. Customer ni beli RC02. Abang Zaini ni duduk di Taman Seri Wang, Arau Place. Kalau siapa-siapa biasa makan di channel Abang Zaini ni, dekat dengan RPA, berdekatan dengan UiTM Arau, dengan College Meritocracy. Okay, jom kita tengok macam mana penggunaan sebelum dan selepas menggunakan mesin. So saya tak bergantung lah, mata ini akan uruskan daripada awal sampai habis lah. Okey, jom. Kapasiti dia 25 kilo. So hari ni nampak 13 lah. Hari ni nampak 13 je. Hari ni nampak 13 saja. Ni Abang Zain dah try test. Okey, so bantuan susu semua dia resipi dia lah. Garam semua dah siap. Kita tengok apa hasil daripada menggunakan mesin ni dan macam mana daripada sebelumnya pakai tangan Abang Zain ni. Pakai tangan, sekarang pakai mesin. Tengok, lagi kita tengok dia punya komen. Ni first time guna ni, first time dia test. Lagi kita tengok hasil dia macam mana. Okey. Tak, Abang Zaini tengah dua bancuh. Ini tepung yang telah disediakan. Nak pakai 13 kilo saja. Ni 13 kilo untuk sekali bancuh. Dia minimum dia adalah sebanyak 10 kilo. Okey. Sukatan dah dimasukkan. So ni proses dengan menggunakan mesin RC02 kita buat body canai. Okey. So selalu uli start kau apa bang? 8:30 malam ah. Selalu ambil masa berapa lama ni kalau 13 kilo ni? 20 ke 30 minit lah. Dengan menggunakan tenaga badan lah, manusia lah. So dengan menggunakan mesin RC02 ni dapat menjimatkan masa dan menjimatkan tenaga. InsyaAllah kita tengok sekejap lagi apa dia punya hasil daripada Abang Zaini. Okay, sebelum tu Abang Zaini ni berniaga sekali lagi, berniaga dekat dengan RPA lah. Kawasan tu panggil apa abang? Dataran RPA. Arau. Selalu student UiTM, matrik, staff-staff UiTM lah. Banyak kan? Banyak mai. Menu special dia roti telok, roti canai, roti dol. Okay. So ni lebih kurang dalam 13 kilo. Okay. Apa sini dia nak komen tak? Asal apa kata? Kita tengok dulu. Tengok dulu hasil dia. So start tadi ni pukul lebih kurang pukul 8:54. 8:54 jam saya. 8:54 jam saya. Okay. So kita berada di, kita tengah live berada di rumah Abang Zaini dekat RPA Arau. So video ni akan berterusan. Kita tengok berapa minit dia boleh hasilkan. So mesin ni kapasiti dia 25 kilo tapi Abang Zaini buat lebih kurang dalam 13 kilo saja. Mesin ni boleh hasilkan sebanyak 25 kilo sebenarnya. Ni dia masukkan air. Ni kita live berada di rumah customer. Abang tunjuk sikit abang tangan. Ni setelah berapa tahun ni nego macam ni? 12 tahun 13 tahun. 12 tahun duli pakai tangan. Tapi memang kuah padu lah. So kita tengok dulu hasil dia macam mana dia punya dapat hasil lebih kurang dalam 13 kilo ni. Sekarang dah hampir 5 minit lah. So hasil dia kita tengok lagi. Kita tengok dia punya hasil dia. So mesin ni RC02, brand daripada KT. Mesin untuk uli tepung roti canai ni. Dengan menggunakan mesin ni tak perlu tumbuk dah. Mana dia tengok ni? Mana? Sekali lagi. Ni ya Allah. Ital lebam hari-hari. 13 kilo ke 25 kilo sehari.
So tengok, ada testimoni yang live saya tunjukkan. Tak perlu dah bersusah-susah untuk mengguli memenangkan dengan apa yang jadi kot. Sekarang lebih kurang dalam 5 minit dah. Kalau pakai mesin lebih kurang macam tu lah masa dia. Tengok hasil dia. Okay, kita berada di Perlis hari ni, Arau Perlis. Tu demo dan test menggunakan mesin RC02, mesin uli tepung roti canai. Kepada customer yang kat luar sana yang berminat dengan mesin RC02 ni lah, bolehlah hubungi kita ataupun visit kita punya website kedaimesinmakanan.com. Ini live. So kita tengok hampir hasil dia jadi. Kalau siapa-siapa yang berada di UiTM Arau ataupun di kawasan sekitar RPA Arau, bolehlah singgah. Kuah dia memang power. Paling famous sekali roti dua lah. Letak telok kat atas. Selain daripada tu, dia ada menu kotiau kerang, abang. Kotiau kerang. Beroperasi daripada pagi sampai ke malam. Malam sampai ke apa? Malam sampai 10.30 malam. Okey eh? Tak boleh kan? Tepung macam ni paling senang kalau menggunakan mesin ni. Dia sebati elok. Selain daripada tu, pakai capati. Tepung capati pun boleh guna juga. Sangat sesuai lah. Ni kita try tengok sekali lagi. So masa yang dia ambil lebih kurang dalam 15 minit lah. 15 minit. Ni. Okey, skip penerangan. Mesin ni berkapasiti 25 kilo, tapi hari ni kita bancuh 13 kilo. Minimum 10 kilo. Minimum 10 kilo. Minimum 10 kilo. So mesin ni paling senang sebab dia senang cuci. Dia takkan basi lah. Maksudnya periuk ni senang untuk dicuci dan senang dibasuh. Selalu abang ni dia terui. Terui. Macam mana abang terangkan ni? Kalau kita buat bola, tak payah masuk MTI. Bawa ke pagi esok eh. Okay, sapu dengan perantau, siap. Sapu dengan perantau, terui esok terui meninggal. Selalu dia proses dia tu lah. Disebabkan lembut ni dia berdasarkan atas tebaran lah. Bergantung kepada tebaran tu. Makin nipis dia, makin lembut lah. Okay. So abang Zaini ke lepas ni kalau bancuh boleh tinggal ya? Boleh buat kerja lain? Boleh main dengan baby. Boleh main dengan baby. Okay, selepas 15 minit selesai abang Zaini ni pakai mesin RC02 ni. Sekarang dia nak potong-potong, nak masukkan dalam besen ni. Sagi dia nak buat bulat-bulat kan. Dia cakap 1 kilo. Abang Zaini cakap 1 kilo dia boleh hasilkan 22 biji bola, 22 biji roti canai lah lebih kurang. Ni sekarang ni proses untuk potong-potong. Okey, masukkan dalam besen. Selalu banyak ni berapa lama nak buat bola pula? Masa? Buat bola. Dalam sejam. Sejam setengah. So tadi masa untuk uli 15 minit. So campur lebih kurang dalam sejam. Proses nak persediaan tepung roti canai ni lebih kurang dalam sejam setengah. Sejam setengah buat tak melekat paling penting. Settle. Seorang. Memang sakit belakang. Kalau tak pakai mesin memang sakit belakang. So nak buka dia ni senang dia, tak susah pun. Nak just angkat ni lah. Nampak ni. Angkat ni. Okay, kita angkat ni. Okay, angkat ni bang. Tak tenang, okey, tak apa. Saya nak cuci kan, nak angkat ni. Senang. So nampak proses pun tak susah pun. Tu ready nak basuh. So sekejap angkat ni untuk dia cuci dia punya periuk ni. So kebanyakan customer mesti tu berat. Kalau tak dia nak tahan dia punya doh kan. 25 kilo bayangkan lah. Dia nak pusing, nak tahan ni. Memang doh dia perlukan kuat lah besi ni. Besi ni kena kuat. Okay, itu saja kot. Rasanya